Hanya di Project. Hari ini saya akan membahas mengenai uang cash adalah raja, atau banyak orang bilang cash is the king. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau Anda punya uang cash, Anda punya uang cash nih ya, Anda mau nawar properti, Anda punya daya tawar Anda tinggi. Anda punya power untuk menawar karena Anda punya cash. Itu maksudnya. Jadi kalau Anda mau beli, berapa diskonnya? Tak, saya bayar cash nih. Ayo diskon lagi. Nah, kalau ada yang BU butuh uang, ya dia jual. Itu adalah cash is the king. Ya, karena kondisi sekarang ini banyak ya properti itu lagi diskon, yang secondary itu turun 30-40%. Nah, di developer sih ada juga penurunan diskon, tapi belum sampai 30-40%. Nah, jadi Anda sendiri yang memutuskan, karena Anda raja, Anda punya uang cash, memutuskan mau beli yang mana, wah itu Anda raja, Anda cash. Saya buktikan sendiri kalau harga properti itu sedang turun, ada properti yang ditawarkan harganya kurang lebih 3,7 miliar. Dan kemudian saya tawar, saya berikan surat penawaran, karena memang saya sebetulnya pengen beli. Saya kasih surat penawaran 2,5 miliar. Ternyata dia kasih 2,65. Bayangkan, turunnya 1 miliar 50 juta. Dari 3,7 menjadi 2,65. Nah, ini luar biasa fenomenanya. Kalau Anda punya uang cash, Anda bayar kan? Nah, dari hal itu, satu dua hal, tapi saya tidak jadi beli karena ada alasan-alasan kenapa saya tidak jadi beli proyek itu, properti itu. Nah, itu adalah cash is the king. Bukan berarti kalau Anda nggak punya, nggak BU ya, Anda punya uang, tapi pas-pasan nih. Anda punya uang pas-pasan, ya lumayan lah untuk menghadapi pandemi ini. Setahun ke depan, cash flow rumah tangga Anda masih cukup kuat. Ya, cash flow rumah tangga Anda cukup kuat. Ya udah, nggak usah dijual propertinya. Orang lagi pada turun, kenapa Anda harus jual properti Anda? Kalau cash flow Anda kuat, oh, cash is the king. Ya, cash is the king itu kalau Anda punya cash, mau beli barang. Tapi kalau Anda sudah punya barang, Anda nggak perlu jual, Anda nggak butuh. Kalau cash flow Anda kuat, kecuali Anda BU. Atau bahkan butuh uang amat sangat sekali gitu lah. Ya, buas SMA 1, SMA 2. Nah, itu artinya seperti itu. Tapi kalau Anda gak butuh uang, cash flow Anda terjamin selama 1 tahun untuk keluarga, ya udah jangan dijual dulu asetnya. Sayang, harganya lagi rendah. Tapi Pak, saya mau cash, karena cash is the king. Sekali lagi pengertian cash is the king itu, ya seperti tadi, kalau Anda sudah punya uang cash. Kalau belum, jangan Anda cari uang cash dengan menjual aset di bawah harga. Ngomong-ngomong masalah cash flow, nah, company sekarang juga cash flow. Ada yang bilang, Pak, cash flow itu apa? Cash flow itu adalah darah, darah kita. Cash flow is blood, darah kita. Itu, keuangan perusahaan kita, keuangan keluarga kita itu darahnya kita, darah kita. Kalau darahnya nggak ada, ya habis, selesai, game gitu loh. Jadi darah itu adalah cash flow itu adalah darah, cash flow itu adalah blood ya. Cash flow is the blood, bukan cash flow itu adalah yang lain-lainnya, tapi cash flow itu adalah darah. Manusia kan kalau nggak ada darah mati. Orang meninggal karena kehabisan darah. Nah itu dia. Perusahaan habis karena kehabisan cash flow. Gak ada cash in-nya. Yang ada cash out terus. Tidak ada perputaran peredaran darahnya. Kenapa orang bisa stroke? Karena peredaran darahnya mampet. Nah itu dia. Jadi cash flow itu adalah darah. Di sini ya teman-teman harus paham masalah ini. So, jangan sampai Anda kira cash is the king, Anda jual aset Anda padahal darah Anda masih segar, darah Anda masih ada oksigennya, darah Anda masih mensuplai semuanya untuk kebutuhan tubuh Anda. Jadi teman-teman, acara ini saya persembahkan untuk Kultum Project Property. Kultum Project Property ya. Suatu aplikasi yang menghubungkan antara developer, broker, konsumen maupun bank. Kalau Anda mau cari properti, Anda harus download dulu project. Kalau Anda broker, Anda downloadnya project agent. Kalau Anda masyarakat umum, investor, Anda download project. Di situ banyak proyek-proyek dari developer maupun proyek-proyek dari secondary.
Begitu juga kalau Anda ingin pakai KPR, Anda isi dulu. Anda isi dulu formnya, Anda kirim ke banknya, dan melalui aplikasi saya, aplikasi kami, setelah itu baru dijawab oleh bank. Nah, baru Anda melakukan transaksi supaya booking fee Anda nggak hilang. Ya. Demikian dari saya, Andi Nathanael, di acara Kultum Project Property. Salam properti. Hanya di Project.